Dinda jangan marah-marah. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh, gratis alias free alias nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Ya, kita lanjutkan ya reaction untuk showcase di AJL 34. Masih banyak lagi yang belum aku reaction, artis-artis atau perform-perform, penyanyi-penyanyi yang ada di showcase kemarin. Dan kali ini aku akan reaction Mas Du, Pugiran Mas Du. Dinda jangan udah lama juga nggak reaction Mas Du ya, beberapa bulan lah ya kayaknya aku nggak reaction Mas Du lagi. Jadi Mas Du kali ini membawakan lagu, aku nggak tahu, aku kurang tahu bro ini lagunya apa aja, tapi kayaknya ada 3 lagu yang dibawakan Mas Du ini karena dia performnya di akhir-akhir bro, di penutup showcase ini Mas Du yang menjadi penutup. So, lagu apa saja yang dibawakan oleh Mas Du dan seberapa bestnya performnya Mas Du di showcase AJL 34 ini? Ini juga banyak juga fansnya Mas Du di Indoriek ini ya. So, langsung kita lihat aja deh performnya Mas Du ya, siap. Nah, ini lagu apa ini? Ini Bercanda di Malam Indah kayaknya ya. Tetet eleng. Iya kayaknya ya. Asik. Mantul. Bagus betul gitarnya itu ya. Gitarnya Ali itu, Ali namanya ya, vokalisnya itu ya. Gitar Beatles itu bro. Soundnya enak bro, kali ini soundnya enak. Asik. Enak banget ya, lagunya enak. Asik. Tetet, kayak lagu itu ya, di Ramli ya. Madu tiga, tet. Nah, ini sudah berdiri semua penontonnya karena ini penutupan bro. Performnya paling akhir di showcase kemarin, jadi penontonnya ke depan semua. Crowdnya bagus. Enak soundnya bro, nggak kayak Akim kemarin aku reaction. Soundnya ini enak, ini clear juga. Ini mungkin dia bawa sound engineer sendiri mungkin, Mas Do ini. Enak musiknya ya, lagunya juga enak. Kalau lagu enak dikasih sound enak pasti enak dia bro, tambah enak dia. Teretet. Oke, siap, mantul. Lagu apa tadi ya judulnya ya? Tete Dinda ini ya? Ya Dinda ini ya. Tete. Wih.
kabar Dinda? Asik. Ini aku suka banget pas chorusnya, dia main falset suaranya. Tapi nggak tahu, biasanya live-nya susah kalau falset itu. Kita dengar falsetnya di pas chorus nanti. Biasanya live itu susah, karena falset dia ini aku tahu tipis banget falset dia ini. Nah ini. Tuh, kan? Tipis banget. Falsetnya susah, kalau dibawa live lagu ini susah. Tuh, falsetnya bro, tipis. Dinda jangan marah-marah, tua. Bagus lagunya coy. Ini lagu-lagu Mas Do ini ciptaannya vokalisnya semua kayaknya ya. Ciptaannya Ali semua. Kalau live kayak gini dia pakai falset tadi memang agak susah bro, karena falsetnya tipis. Kalau dia pakai suara biasa enak. Tapi aneh juga pakai suara biasa. Ceng ceng. Enak banget aransemennya. Nah. Tuh. Susah dia falset. Kalau pakai suara normal bagus mungkin. Wah, turun temponya bro. Oh, sengaja diturunin. Asik. Enak kalau crowdnya sudah turun semua kayak gini ya. Kalau perform sebelum Mas Do, crowdnya pada duduk semua bro. Duduk semua, gak ada yang berdiri. Takut nanti lekas tua. Asik. Mantap. Jutaan bintang kan lempar yang berlapan. Dari seorang wanita bintanglah yang paling banyak. Oh, naik chordnya ya. Asik, enak banget transisi chordnya di sini. Takut nanti lekas tua. Bagus ciptaan dia. Pop ye ye ya. Ceng ceng. Oke siap Mas Do, mantul. Dinda mantul ya penuhnya. Siap, keren. Soundnya enak bro, soundnya. Nah satu lagi nih, lagu apa ini? Oh ini. Asik. Ini agak rancak sedikit ini. Asik. Oh ini bercanda di malam indah. Yang pertama tadi apa ya? Tajuknya ya lupa aku. Ini bercanda di malam indah coy. Asik. Kau tak
Woy, keren. Enak banget lagu-lagu mereka ya. Dia habis recording album barunya di di London ya bro ya, di UK ya, di tempatnya recording Beatles waktu dulu. Mereka cari soundnya yang mirip-mirip The Beatles, jadi mereka langsung recording di tempatnya The Beatles recording. Keren banget. Abbey Road bro. Asik. Enak banget suara gitar Rickenbacker, Rickenbacker ya nama judulnya ya, mereknya yang dipakai Ali. Wih, naik kok. Asik. Woi, crowd-nya bro. Mantap. Bagus, cocok ditempatkan di penutup ya. Jadi ini dia, jadi meriah. Di malam. Asik. Asik, mantap. Oke, jumpa. Oke, itu dia tadi Mas Do membawakan 3 lagu. Nanti aku cari deh, yang pertama tadi judulnya apa aku gak tahu. Nanti aku tulis di judul video ini ya. Bercanda di Malam Indah sama Dinda ya. Aku tahu tadi, yang pertama tadi aku lupa nama tajuknya itu apa. Tapi mantap banget. Mantap banget performa Mas Do di Showcase IJL ke-34 ini ya. Fans-fansnya Mas Do pasti pengen banget Mas Do ini menjadi juara IJL 34 ya. Siapa? Ayo coba kalian komen siapa yang mau Mas Do jadi juaranya di IJL 34 nanti. Dan soundnya enak ini bro. Soundnya enak. Mungkin Mas Do bawa sound engineer sendiri, nggak pakai sound engineer TV3. Tapi soundnya ini berbeda dengan sound Akim kemarin ya. Aku nggak tahu, settingannya memang beda. Soundnya bersih yang ini, jernih. Atau mungkin kemarin Akim bawa mic sendiri dan sekarang Mas Do pakai mic-nya TV3 ya. Jadi mungkin sudah disetting sama TV3, aku nggak tahu lah. Tapi soundnya enak yang ini. Semuanya mantap, performnya mantap, musiknya mantap, lagu-lagunya mantap. Dan besok kita lanjutkan lagi reaction Showcase IJL ke-34 ini ya. Masih banyak lagi perform artis yang belum aku reaction ya. Jadi untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao!